Mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, merasa kecewa namun bangga dengan upacara Hari Ulang Tahun Kota Sorong yang ke-23 yang pada saat itu dibacakan kemajuan dan prestasi yang dicapai Kota Sorong. Hal itu diutarakan mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, usai upacara HUT Kota Sorong ke-23 di pelataran kantor Wali Kota Sorong 28 Februari 2023. Menurutnya, keberhasilan yang dicapai Kota Sorong karena kinerja mantan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, sehingga jujur disampaikan saat upacara HUT ke-23 tersebut. Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, IPM, mendapat ini, itu kan hasil kerjanya mantan wali kota. Kan itu kan hasil dari 2001 dan 2002 tuh, masa yang baru datang 3 bulan masih mau kerja sesuatu, tapi salah. Nah, itu yang harus jujur disampaikan. Kota ini maju karena bukan apa, tapi ada pemimpin. Jadi pegawai yang ada harus kerja baik untuk bangun kota ini. Gedung ini, saya lihat sebentar, lihat, sudah rusak di dalam. Padahal belum sampai 1 tahun. Nggak boleh. Dijaga dan dirawat. Gedung ini kan megah di kota ini. Presiden saja akui kok. Kalau sudah diakui berarti kita sama-sama harus menjaga. APBD anggaran di daerah ini kan ada. Sisipkan sedikit untuk menjaga gedung ini. Semua yang ada ini kan saya disikap kemantan. Gedung ini semua. Tidak ada yang baru. Letakkan batu, waktu pertama saja belum. Datang hanya melihat, ini. Jadi itu yang kami bangga kalau gedung itu harus dijaga dan dirawat. Dan ini akan tinggalkan untuk anak cucu. Generasi pegawai-pegawai yang ini kan pada suatu ketika kan pensiun. Tapi yang lain kan pasti akan ikut menikmati. Atau mau bongkar, bangun baru, nggak bisa. Meskipun begitu, namun ia mengaku bangga dengan capaian dan prestasi Kota Sorong di usianya yang ke-23 tersebut. Semi Penjalang CWM Channel.